Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah walladhi farradu ala al-mustati'ina bi ziyaratil Ka'bah wal Madinah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila sadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidina wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, bil khusus yang sangat kula muliakan sahibil fadilah guru kita bersama Bapak Kiai Alwan beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa antuk rahmat barokah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Buka sing kula muliakan Bapak Kepala Desa Pamong beserta jajaran, terkhusus kori sing sampun membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, uga sing kula banggakan sahibul hajat Bapak Ranan Sari beserta Ibu Siti Husna, calon-calon tamu Allah sing manawi diisungi kelancaran, kesehatan, keberkahan jasmani rohani semenjak berangkat sampai ning Serang, Madinah, Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, babalik mari ning Pamong dalam keadaan sehat wal afiat. Moga sing kula muliakan pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dulur-dulur kula sedanten sing kula muliakan. Dalam kesempatan si pemniki, marilah sarang-sarang bersyukur. Malar bangkit linggi sarang-sarang menyaksikan tasyakuran sahibil hajat manawi kula-kula sing dereng daftar haji, Allah gampang akan rizki. Manawi sing dereng daftar, Allah gampang akan usahane. Sing sampun daftar, Allah cepetaken giliran berangkat. Walaupun kondisi saniki Provinsi Banten lamun daftar bulan niki nunggune 27 tahun. Saja wawaduan daftar durung. Iki masih daftar. Sing durung jelas. Tapi kenapa putus pengharapan, mang? Manusia melahirkan dunia ini buatan kebakten apa-apa. Apakah ngimpi ngelindur Haji Munawar bakal ceramah si pemiki kudunya metahun buri ceramah? Tapi berhubung corona,
sehingga Allah berikan ujian kepada setiap umat manusia sampai terkena imbas di prosesi pemberangkatan haji. Kabupaten Serang biasanya berangkat haji tiap tahun itu 1.100-1.200. Tapi tahun ini masa percobaan pandemi sing ditampi kuotane cuma 408 jamaah. Berarti kurang lebih sepertiga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, haji iki ibadah rahasia. Beda kalau ibadah-ibadah sing sejen boten pati berat. Salat orang butuh ongkos. Mancing masjid orang butuh paspor. Lamun mancing masjid salat kudu bayar ongkos, niscaya nyangkin pada oso. Wong orang bayar ke gratis lah ke manusia. Ya ning desa kula iki matur pamong wis beneran sing pengen ke mekono. Ampun memang akur. Puasa tanpa biaya. Zakat hanya emal. Tetapi ketika bicara haji, sejuanten bergerak. Emali kudu derbek, tapi rahasia Allah nanti putus pengharapan. Lah di model kita belakang si tambing kanan. Kita nore tua di wong tua nih, mau kira nih nore tua nih nore tua apa-apa. Jadi cakep itu seragam menurut gue ini. Tidak boleh bicara begitu karena haji adalah nasib. Ake uang buat terbit apa-apa tapi bisa berangkat. Kata uang si dunia ni ake, sawai ake, orang haji tegang itu pusat meninggal. Jadi pikir rahasia. Maka kunci ni kula buat terbentur sanes doa 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 doa. Sampai-sampai kan buat terbangkit basara ngomong Jawa kenapa napa. Mantuk si Riki kena hadir kang ranan selamatan ki. Tekan umat dong ini rabi. No, lu haji kang rentor rabi dan umuhun. Tapi wajar si bagus mari baca Jawa. Itu bener. Iya kang ya kita pengen menawa ada rezeki deh. Si lempeng. Si lempeng macam nak nyerocos. Si dikang hadir kang ranan di selamatan haji. Menawi jenengnya kakang karo nang seberang kata rabi ngali loyong bari melengos sing bege dalane iku rabi sing ngomong aku di hospit nih tidak memberikan semangat. Nah artinya kelipu kabeh ke manusia besar yang maha mampu Allah, sing maha kuasa Allah, sing maha suki Allah, sing ngegampang akan Allah. Wong Islam sing beriman kudune mekoten. Saya sudah apa-apa, sepuluh besok Allah angkat derajat. Pakai cerita di wong lunga haji, si ngongkos, si mantune, gara-gara ke anaknya ayu, si ngawin bos, mertua, ngongkos. Anak wong lunga haji, si ngongkos, si mantu putune, laki putune, sugi mampu, bapak tuane ngongkos, si gara-gara putune, si ngongkos, si ngurusi bengeri cilike, bapak tuane, Allah angkat derajat. Ana wong sing berangkat haji mulai ngumpulak kendagang bayam tiap gini ngegawat tanpa muter kampung seperak rongkerak dikumpulak bisa berangkat haji mulai isuk kok pamok nandur kampung orang berangkat adol sawai raga raga. Jadi kalau bicara tentang itu kabeh rahasia Allah, maka haji ku nasib, haji ku dudu nisab. Bukan jaminan orang banyak harta bisa berangkat. Dan juga bukan nasab keturunan. Kadang-kadang bapaknya haji, anaknya tekan mati orang haji. Kadang-kadang bapaknya orang haji, anaknya Allah gampang akan bisa berangkat haji. Artinya setiap kehidupan dunia tergantung izin Allah. Cuman kita nih sing ora yakin. Duit-duit guna tubuh sejen bohong man. Adol sawah-sawah payu itu juga ada haji, itu mobil. Rambulan bubar, bubar mobil, haji orang tidak mati. Itu di daerah pula ake, itu asalnya si pamuk. Diajaknya melengos banget. Gue si haji sih, ya gue di daerah emang.
tetapi kagak rahasia Allah. Nabi sampai putus asa. Dodok mengatakan Allah sing angkat derajat siapapun, Allah tidak lihat siapa dia, anak siapa dia, tapi ketika Allah punya mau, Allah dia kepengen anak siapapun bisa diangkat derajat dening Allah. Kula pribados pengalaman, ya Allah orang ingkun ngelindur di sebulak balik di Mekah. Mungkin kula hamil, ibu kula berangkat tahun 74, matang kula 5 bulan. Digawa mereka ingin mengasih bangkit kapal mabur pertama kebajawan menguning cilikir yang gula bebayinnya kusimata begitu dari ke bebalik di Indonesia lahir dari ini yang pelamunan matangnya digawa di Mekah 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan bebalik negara yang lahir akan Haji Sampar Muharram Matuk bulan mulut gula dilahir akan jadi gula mesemi Arab. Udah yang duhur, serang. Udah ngesor, rada Arab semen. Orang percaya tak ada Rabi kita ini milu. Terus makanan beda dawat-dawat, direkam kita ini. Nah apa maksudnya? Mungkin doa uang tua punya. Bapak Ranan beserta Ibu Siti Husna bisa berangkat haji. Mungkin doa uang tua nih, mungkin doa bapak tua nih, mungkin doa buyu nih, orang-orang dulu sih mendoakan anak putu nih, kita urip saiki aja mungkin hasil doa uang punya. Si pemiliki kalau bisa teramani riki ke, itu gara-gara kenal sering Bapak Ranan. Jadi gara-gara kenal kalau Bapak Haji Alwan, kalau Suhaili kenal. Pernah sama kali ceramah nih masih pegau motor mogok bisa terus dia grimis ya udah mogok bisa nasib berubah dan kalau sering ngomongin Rabi pula tenang benang wong santri mah insya Allah diangkat derajat saiki susah ke wong santri mah kesok menyakit dia nyakit berusaha maksudnya jadi Nabi putus penghati. Nah oleh karena pun itu bapak sih sangat kula muliakan. Bagaimana proses ibadah haji? Wong pengen haji jangan sebatas pengen, tapi memulai. Maaf, mamang duit 20 juta nih rumah. Lah nongkrong laki-laki dapat jangkep seket, rong dina hilang nongkrong bat. Cukup, mana gue apa kang? Nih putus je kerujian bentuk sepeda. Jogot patang lembar lemet pun Rabi jadi aneh pegat. Selalu akeh kebutuhan. Maka kalau bicara tentang kemauan keinginan, yang pertama niat sing kuat kapindone jadi bocah siki mau fokus thinking pemusatan pemikiran. Wong gawe umah maaf mang ora cukup 100 juta. Model kita wong ora duwe pas-pasan ngumpulaken 100 juta kok tekan botak sariawan mbok kapan-kapan. Tapi ketika manusia punya kemauan, laki-laki kompak, pengen duit umah, kang duit pirekang, berge umah, datu kakak gak pengen padet, kan orang cukup duit, ada rong juta, lagi premen ke, tuku pasir, rong mobil, kelubu kakak merata. Kesok bulan Arab duit 2 juta, tuku mata, bahan-bahan si awet, tuku genteng, kan suwe-suwe ke mertua, kok gak deleng aku. Lagi aku sudah bocak ke kumpul pasir, aku pengen ke rumah jema lagi mengandang beka kurang tadi jadi maturnya jawab selanjutnya terserah mertua arahnya mantu calakan umpan doa paham? Ya paham mantunya tapi mertuanya sih enak. Iya macam-macam mau anggur merah mantu nganggur mertua marah. Esak ini gitu mau bulan mati mertua. Tidak kesini marah. Nah ini konsep mah. Kumpulan sedikit haji ke Mekonon, duitnya pira. Rong juta kan pira puluh haji. Tabungan buku haji. Anak tabungan haji minimal 1 juta, Rabi 1 juta, kita 1 juta, kesok duit 500. Kula pernah pengen laki-laki ku pengen ngegawa Rabi lunga haji. Gua orang mampu. Berangkat ceramah oleh duit semono tegawa separo sing separo mampir di bank nabung dan tugas bank haji kayak kreditan itu menang nih sementing menambah seperak romperak nambah 26 juta urus di depan bisa berangkat haji waktu pun durung anak antrian kayak saiki
Jadi rapi sih yang ngaji sih berangkat kan jika bebek kita baru masuk orang tua gue orang bisa tenang doakan suamimu wahai istriku sayang. Menawar ceramah pak yuk mau mati rada ke? Iya tuh. Jadi gue sih dipusing dewekan roro pusing sekalian dua orang pusing melengkok bisa di pelunasan. Allah gampang akan kalau Anda punya cita-cita, punya kemauan, Allah takkan diamkan hamba-Nya, pasti akan diberikan kemudahan. Gimana? Ujung-ujung dan bocah Jawa. Pensiun anu suruh pusing pabrik oleh duit 200 juta. Mereka kan ngaji kalau pesan 200 juta menjelang pelunasan akhir abdi. Sehingga tiga gelas dibikinnya. Emekan mancing 11-11 22 juta ongkosnya 27 wong siji wong roh 54 baru 22 kurangnya berapa itu 42an kurang lebih 32 juta sehingga tiga gelati ngerti ceramah yang pati payung kayak saiki honor dekat nomor waktu gue jadi saiki masih sing ada kapan orang arti. Terus jadi dewek iku bocah sekarang apa dipecat pegawai niku Paji kulo dituntut 200 juta tapi pengen duit tanah harga 50 juta di Paji wis di 1000 meter gor papa ya wis temenin duit teko terima terima 1000 meter kan di Paji iku anak wong sekarang gak sernasi mboke sekarang tarik mati anak kita kena ngaji tolong bayari sawah kulaka. Wis kula modal papa selawi juta belos kena ngurusi wong tuwa iki. Winane sik selawi juta ku. Sedulur tak nae duitku bocah tak telepon iki ukuran anak kira. Sawahku. Ternyata 3200. Selawi juta tak bayar nanas medok iki wis. Tak ukur pegat 1000 meter kena bocahkan lebih ana selawi juta oleh tanah 200 aman bos. Kau pengen ngegampang akan sampai saya ikut benda-benda kan semua. Kau Allah menaik dalan mak. Jadi maka kunci ni sios doa pula kemana? Doa uang tua wadon, tepurugi ibu bo, rapi pengen haji di pengen haji premen. Dua ini apa? Mobil carry, doll. Ini premen yang kau Allah menaik. Dalam menjadi istri kau, tiang yang bonek gede, sambungan istri kau. Apa wate gede voltase nyambung ning umah gara-gara umah bisa murup gara-gara kabel disambungan ke ning tiang gede los temen iku kamar tamu lampu hias jutaan lah kesetur me orang bakal bagus orang bakal manfaat siap pengen haji tiang gede haji pun datar merana engko liyane murup rezekine digampangake ning Allah tak cekeli sampai saiki makane kula uripe akeh-akeh nekan wis mulai dikit premen mempok. Mama mulai dikit orang papa orang kesampean dan juru masin sing penting anak niatan dikit mama nabung bekan rong juta sejuta sejuta kemudian kepotong umur nawa itu pengen haji oleh ganjaran haji mang mati deh mang pas lah kasih belum datang mau dimati dikit paham betul kira mang cara. Kecuali anak bos, kecuali anak wong suge, kecuali oleh gusuran, aja ngomong ibu. Kita wong orang tua emang kudu prihatin. Ada sesuatu yang mendadak yang kita butuhkan. Dudur percaya pangeran mang, tapi teknik kudu dinggo. Haji Munawar sejak balik ceramah apa dinggo kabeh dute, boten tak bagi telu. Tengah mobil tak suwek. Sampai umat dulu pernah wudhu rabi bulan mengangkop sing anjur pernah klemen wis tercoplok dikit ya duit-duit gua apa maksudnya contoh sing ini damplok di 6 juta contoh ayo aku mau kita kanan berikan tak bagi telu nih mobil rong juta mandi kantong rong juta di kantong rabi rong juta mandi celengan rong juta guna dapur, rong juta guna celengan, bukan kisuk anak apa bisa dibongkar kapan waktu. Si rong juta di kantong, bukan dulur, tak keponakan, bibi, wong tua, tak kena rumah, baturan marah, tidak aku jaluk rokok, tuku rokok, jaluk ning rabi. Sorry geng, si dong. Benar nah, ngewongi ke rumuku. Paham? Niki konsep mang kudu mang, aja pang-pang pung-pung.
Wong aku reduwe, maaf mamang duwe omah hargane 300 juta harga omah. Ternyata durung haji, jere hukum fikih wajib didol tuku sing 200, 100 gona daftar. Saking wajib lu haji. Wong mutur ben apa-apa coba pagi dari ke sawah Skoda didol jemangane premen, hargane tirsawa iku 500 adol 500 ku 500 juta tuku nang sing 300 sing 200 gona daftar. Wong tuane durung haji anake pada mampu patungan ngongkosi wong tua. Ora bisa masing-masing anda di dunia gara-gara orang tua. Ikan uang pun jojokon sedih uang tuan dirajak kayak kenanya apa sawah sepeter beracun-acun tertinggal gelak-gelak acun dia enak-enak wah ini anak beragam semua na'udzubillah ini. Nah maka ketika bicara haji boleh bagi menjadi telung macam satu seluruh haji kaping do ketika ngelakoni haji kaping telu seuwisi haji. Apa sedurung haji ku suwi-suwi beres segala administrasi? Doa ning Allah penting dalam dawa umur. Haji atong di sunnah tinggal berangkat. Insya Allah dia berangkatnya ini Rebo tanggal 15 Juni kloter 22. Maksudnya gelombang pertama berarti Jakarta langsung Bandara Medina, Bandara Amir Muhammad. King Muhammad. Minggu dari itu 9 hari, insya Allah mungkin kumpul di Serangnya alun-alun jam 7 esok sampun kumpul. Silahkan tata cara keberangkatan ini adat masing-masing tradisi. Sejen kampung, sejen kebiasaan. Hari pula itu memang hadarat jojo ngelor ngidul ngetan ngulon. Ditambahin doa mekoten, terakhirnya ngadek nih latar, madek ngulon ngetan ngidul ngelor. Iku diputer, kupingnya muter-muter. Kau nulis kan nih kono kusuh. Ya katuran adat iku ya. Buku surat suruh kan menyer-menyer bisa nyakitnya loyo gitu ya. Anak sih begitu diberangkatakan adiknya Melayu yang berterang gitu terlupa. Jangan kang dia balik kayak dia suwe-suwe. Hei lu mah gedurung. Kan balik. Anak sih ini gentong terlukan. Macem-macem. Silahkanlah sih penting anak sih ratiban sampai sobok boleh doa. Kita tujuannya bagus tapi prakteknya adiknya limpang. Kalau kan begitu ditindakkan bismillah tawakal kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Melakotnya mobil kepada gudang gua besok rampu-rampu. Woi beneran. Awas jangan curi-curi kesempatan. Duduk mahram aja main rangkul wae. Belum ngejrit ning pelabuhan anu wong suki anak keperawan bunga haji. Nangis ngegerogohin, jauh untuk nyelam, jarak rambut mumpung melek dari melek bergelom kita ada dibalas belum haji, lu ke umroh ibu pada kumpul pengajian majlis taklim luar rumah pada buah di salaman, ini jauh lagi jatuh ani buah ini yang kek, wih beneran anak sih nyerutuk, gue bisa aja yang kerangkul kita ini mundur ngosong tidak tahu dia nafsu. Terus ini melayu, apa bos? Harusnya sudut kompulnya kita dikit-dikit jarutung. Ki maksudnya apa lu sih sangat kula muliakan? Sedurung haji ki, kang ranang sareng tewus nang ngumpul akan kabe ke aku si maknane, si tinggal jaruk doa. Nyakin ake doa, nyakin berkah, nyakin ake doa, nyakin ijabah. 10 uang, 20 uang, 100 uang. Mungkin si di sing diijabah, kabe lu diijabah. Durung jaminan Ustadz Ketua Al-Dijabah, durung ketemu tuh. Minggir, sehingga doa kita aja sirak. Telepon, durung remokah sirak. Oke, semua udah disuruh remokah, bahagia pun awal. Ini tuh sehingga doa mikir, durung ketemu tuh. Mereka ternyata doa ini mikir ibu kakak. Ya Allah, itu bagian orang yang nggak boleh seudah. Mungkin uang sendurung haji sih, khusus aku itu. Cuma haji malu masanya kubis, ngakunin segala macam hebat, bisa. Timbulnya orang khusus orang yang dulu menyakit nangis akhirnya dihijabah bersih di Allah iku doa yang dikabul di pengeran jaluk doa nih sedangkan tapi lu jaluk ridho bukan duit salah hari kang ranan biasa manusia biasa tewus nama konon anak omong bicara segala macam kelakuan perilaku suara pantas tentune saat niki jaluk ampura. Kira-kira bapak-bapak karena kita selalu haji ke Ridor. Senang.
ikhlas, kudu ridho, kudu senang, kudu ikhlas sebab ongkos dhewe. Ya nyumbang orang sudah ridho. Kadang-kadang tetangga rumah haji dari sing tukar laki ragu. Janu dari rumah haji dari biar malam semet-semet aja. Kita gua mau pengen di rumah haji ku, berarti kalian di rumah anak abe. Ya padah. Itu angkatan minu berat tetangga rumah haji Allah sian rumah haji menawi diselamatkan. Niti doa menawa anakku tu kita kebahagiaan di rumah haji bukan kita jadi tua mungkin kita tapi kepengen uangnya ya Allah. Marak ningkang ranan marak nanti harus nanti ampun ya doakan pula sa anak serabi anak putu doakan nawa bisa berangkat haji makanya titik kekang ranan terusna begitu mungkin tempat ijabat insyaallah beruntung doakan di Madinah di Raudhah di Masjid Sayyidina Ali Masjid Abu Bakar Masjid Umar Masjid Jum'ah Masjid Kuba kiblat dan insyaallah tak ingetaken kang tolong doakan uang-uang sing pengen hadir waktu selamatan kah malam anu kah tolong doakan ya Allah uang sing hadir anak wadon tua nong menawi kabe sing hadir selamatan kula dinasi bahkan bisa berangkat di Mekah dan Madinah. Amin. Gua jadi janji balik tanggal 29 Juli iku kurang lebih Jumat atau malam Sabtu ini kurau malin yang pamong kurang lebih kemarin sekali seluruh marah ibu salamat ya Allah nomor sehat alhamdulillah berat titip aja jalo kalau udah siji nyamoni orang kapindo butuh tujuan belanja nerika butuh shopping harus ibadah yang riki aja jalo kalau udah titip marah tadi doa hadiranan hajar Siti Husna kula kini dua angkat orang yang berikan alhamdulillah sedanten tak jumlah sekabe hari sio-sio semua bulan yang buatan bangkit tapi sepuah besing hadir waktu selamatan tak dua angkat wis nohon ya Bapak Hadiranan nohon aja Husna balik meloyong aja jaluk oleol pesen oh wis lah kau bong seret dan yang pawon. Assalamualaikum anak peteng anu jek lagi Husna teh kok kan dia tuh gue bilang iya lah kayak tuh waktu dua berkebagian iya wes telah teteh kok ya sejata karena apa nih kan kok ini masih sejata alur wih gue kakak tuh masih ampura terlihat terus kebagian oleh selaka sejata maya kekuduntan ngebocak ngepondok lumayan semua kan berkah. Entek buku bisa terlebih dan tumpas kata dia akan kutung-kutung ya tasbih kan berada bagus kan entek dilaku yang tinggal korong apun tidak korong yang patah dah si wajah apa tak kena entek ya kali bukan malu yang baru melaku kawatan kian di pari iku akan tengok korong benar sih korong buku lakian ini kimia nah untuk bilang ini dia sakit lagi sipeng karena majaluk Allah dapat dawa umur rahasia ilah-ilah kesimuru dulu berarti kalau Denny wajar bongar haji kudu pasrah hati dibersiakan sekabe ar berangkat masrahkan dosa ning Allah semenjak sing riki ni akit ya bi Allah nadaw umur sehat batin ya Allah selalu begitu jaluk tobat ning Allah akit dosa dosa malah kesimuru mah pula ceramah ya, kudu saking benerin mak mungkin dosa lebih akeh pula ketimbang mama. Kula ngomongi agama nasihat mungkin maksiat akeh pula ibadah kurang pula lebih bagusan mama lah kasih weruh. Allah adil nutupi kekurangan manusia. Dodok rendengan ku aku perlu tersebelah dosa apa? Gua ngewenter sing dodok hadir di suara salat subuh maesu. Milu hadir dodok. Si kawanan akeh. Tapi Allah orang katakan adil. Nunggu ni dah kontobat, kapan seru tobat? Masih kerunya Allah. Mungkin coretan ini abang malak orang salah tu disiji. Nanti tengah lihat setempel si malaikat tu bama. Kayaknya tempok rai gitu. Akhir kekurangan ibadah. Si nomor kapun dan jaluk doa tobat ning guru. Guru kita mungkin ngurung ngaji parani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ni kang Ustaz boleh berangkat tahun ini di nohon serpia mana nasib
Kang Ustaz merekabel gak apa-apa. Nuhun sedikit meluberan. Ampura bukan salah. Ini waktu waparan. Sing urip sing ninggal dijarahi. Kena adat wong Banten melunga. Haji pun jarak keliling dikit muter Banten. Betung bes. Kaduan segala murana merene burung santi bagus. Tapi titik kuburan wong tua didigitalkan. Iya betul. Kadang-kadang anak diputuh orang kuburan bapak tua. Anu dibaca kuburan bapak tua bilang tiap kau dibelan lor kan kedong-dong mau. Sedikitnya pun di robo kedong-dong. Kuburan yang hilang lah kita tengah re. Kuburan guna nyancang wadus. Kuburan boleh dipanggung guna nanggap dangdut. Di daerah Pulau Wenten Allah karim nangis sedih. Masa coba kena orang hidup di kubur dunia rumah masing-masing lah ke tanah. Begitu putune sunatan nanggap dangdut dure panggung ke sore kuburan bapak tua esak orang mencongok itu pun muncul gue kan pasti ke sawerannya mana karunya banget itu kejadian mah tobat nih tetangga jaluk ampunan nih dulu jaluk maaf nih anak bahkan laki rabi singar berangkat kudu siap nong bukan disalah kakang kian nih nong semenjak rumah tangga kurang bisa nyenangkan ampunan nih jadi rabi nih ngegul ke mokotan kang sejak rumah tangga buatan nurut nih kakak ampunan nih udah berangkat nih maka longsong tidak ada beban antar manusia iku arep berangkat ongkosnya sanggune bagus sih masing-masing kira kian kita kian kita kuat kudune dakon apa dakon aman dakon ajab ibna ada daerah si barang dike wenten wong rumah haji laki rabi kena wajini rabi sangune limping kos di mereka ke rabi kabe rabi sini kali pokok musik ngatur begitu di Mekah berangkat karo kula rabi ini emen dek itu ini masih karo kula tekan dalan peninum ada tuku nikah dalan ku arane Syekh Mak Halim susu campur teh campur susu rom real tentang ini memang ini boten kali boten haus ini boten apa nak kulit sebayar ini boten si tinum ini boten beneran boten mungkin balik tekan hotel terokakan buka terlalu akhirat terlalu siap duit ini sudah kabe itu mah kisim haus tetap tahan tahan gorgel itu nanya sih lo kawan mang iku agama ngatur gak pernah disampaikan lebih selanjutnya mari lo abrak acari ku apa ini tipakan nih hanting tetangga nih wong sedian dipercaya rumah anak keluarga dan ini kan tenang sawah ditipakan berdus kebobokan gue itu udah aja kepikiran di dunia aja sampai lagi tom lagi rapi di gue gerngok jongi ngoyos weh tendiku kan dia sih ngurusin separi siapa ya dia mpudir lagi padahal lagi towak itu walaupun orang batal towak ngomong orang batal salat ngomong batal yang selanjutnya butuh ilmu haji wayajibu ta'allumu al-haji idza azama ala fi'lihi wajib keginau ilmu haji lalu tulis arep berangkat tapi sing durung daftar durung arep berangkat bener dilatih ilmu wajib tapi bagian hajine boten diwajibaken kudu temenan tapi wong sing arep haji kudu oneng ilmune dapat praktek beres lungane karo wong sing pernah haji dipune mantuk sing didongengaken tentang kenikmatan ibadah haji aja sampai dari kiai baru balik ditakonin seru jagat-jagat ngomong mengaji premen mekah wajib de bocah kuwi dudu iku sing didongengaken kenikmatan hajine ya Allah man ning rika Allah karim kan naik kenikmatan iku le ibadah rumah sadosa akeh ngedalem Ka'bah air mata bercucuran inget maksiat inget dosa dosa ning Allah dosa ning wong tua dosa ning keluarga tanpa terasa ati kian adem ngedalem Ka'bah menawi mamah oleh rezeki bisa berangkat haji monggo kumakoten dongeng iku ikut dari suruh buku-buku teh prem di Madinah wong iya rang sih
hati mewadani makhluk Allah. Bener wong Afrika mau brenes-brenes. Tapi ada dua mau makan. Wis menang adalah kan ceplak-ceplok cangkeme. Yo boleh berangkat aja dengan mungkin Amerika terlalu tahunan hampir. Iku ya Allah, madlum bocah enam lo ngahadu di corangan bayar kati ya. Asal toa kudla wadun ayu ke diwit man apa? Karena bocah enam. Kusi mata ini kita harus kesana tulah mulia kan. Beresku persiapan api ikhlas, kabe ikhlas, pasrah nih Allah. Modal lu ngahadu ku sabar kang ranan punten. Pang enak-enak lu ngahadu ku ngegawa rabi. Kula pengen buki mining Mekah dewekan mendel jamah di cangkiang ku medeg-deg di hati panas rasa berarti awas gitu ke buki ya sila pengen bujangan dari ke kakak ngadi kalau kakak di topik loruan pada bujangan aneh dia ada orang janjian keterlukan teger ya kak kita neke segimana apa nih handphone pengen melaku kak dia kula neke iya nol kakak neke muda kula itu ya Allah gitu melotot gila bener. Tapi pang gede-gede ini kegodang kang rarang awas gua ngelunga haji gak kau rabi iku musuh dalam selimut setan ni sewu gegodan ni sewu semet-semet masalah bisa dorda anu wong lunga haji laki rabi masih pada bocah kayak anak kali paling berenasi berangkat haji karena serombongan dan macam-macam manusia sekapal itu ratusan uang, otaknya beda-beda, gayanya beda-beda, kelakuannya beda-beda, latar belakang beda-beda, pendidikan beda-beda. Anak uang nih mau kaya itu tuku emas cincin 5 gram. Jadi kita entah tuku sing toko emas pun nih hotel kok aja dituduh-tuduh akan gani uang. Simpen be, berarti di gua balik Hongkong. Iku ditemeng-temeng. Kita kerja dia emas kayak gimana corong saja. Pinten berita 5 gram, pinten segramnya 175 real. Ini bagus ya, uang sih ngedeleng ke bucawan dan ke lapor nih laki ini. Yang ini cukup emas kan, ya seger sebagus cincinnya. Ukiran ke sejen kan ini kan. Jadi laki ini sabar bisi, kok gak tuku. Jadi mekan rombina nih medina, gak masih ketung dina maning. Lah aja deweknya kok dia, kok belajar morak bohong. Gila ya sabar, kau beli 5 gram, kau beli tuk-tukukan 10 gram, beli 11 gram. Tenang, di segala mana. Lah, ganti. Baru ada hati apa lu? Muka kau lagi sama orang. Marah lagi di ke emosi. Ngomong apa sih itu? Lu ngaji kali kita tolong. Apa bapak dan ngokos, itu orang sekarang terkacang. Kurang aja ketabok, bisa dibulet. Kau gara-gara semet dong nafsu ini gitu. Makanya ngati-hati, ingat lalu rabi lagi marah, laki menang. Laki lagi marah, rabi meloyong. Wah weh, dan disampe ditipakan rabi ini kulit. Mending nomis tua kan. Tukar laki rabi ini ngalahnya Mekah. Laki ini umurnya 68 waktu buat rabi ini kulit, kayaknya sewidak menanam. Dek, titip rabi ku, dek, sepodok. Gue main mak, oh senak kegelnya apa lah. Terima nih bisa dilaku. Meloyok dewek di masing-masing, oh belum campur. Lih rabi dipakai kita mending nom. Lih rebulu bos. Ih ditangtur kenceng-kenceng nyerungkuk. Lon-lon jeng kali nanti. Ku sampe melono nih mang. Makanya boleh ketakit semenjak saya kini kakran khususnya dan yang lian-lian. Walu ibadah gaur rabi kegoda nih gede nonggoni telat semet wis bisa. Emosi. Arsi kardewe nyampe Mekah bekan seropi telayan seroyo rebogo makon di kita jendunga mang bukan nyasar negara gua ngomong dulu bisa bekan pertama kus dantel lo bantul bantul bekan los seneng BCJ aja ngatur kita kau si bodoh-bodoh beko sumber hati ngerti lah pengalaman ya lian kan si burus ini tuh tenang ya si penting berduit yang ditinggal ada duit beres ya gila menikah anak mau wih menang BCJ pengalaman cek pojok Lampung 8 tahun, Tanjung Karang 5 tahun, Jakarta 12 tahun, puluhan tahun selang Lampuan aja kok si bodoh-bodoh berdatu. Kaki itu harus dipikiri, ngeloyong, seberang ngeloyong, kok mak telung tidur balik. Kalau kebenda, Rabi ini ngikrim, dia nangis.
bagi diraki kula ngaten wis dua kertas doyan. Omong-omong kontak gorak tu. Enggak berkah diraki tetemu mana. Lha iki berarti kakung penis menang bego metu amil kok rendah muter mang setiap tak salah diraki. Lha mesti haruskan 80 hektar. Ambah niku mang. Sikip nyakir ada tambahan bangunan baru. Ya Allah ya Rabbi muter-muter mang. Asal tak salah asal muter gegelati. Deki suke mana tergelati mana telung dina muter ke telung dina arpagir ke benda. Meringkel menekok tiang. Tiang masjid. Dia tiga kini dua orang begitu. Pantang nih mang. Ini bepaji. Iya tergelati mang. Orang pendak di balik kaki. Mau nih jadi kaki ngelawan. Aku pengalaman tiap pojok buruk kuantus nyasar ke mojok meringkel makanan dia. Ini tanah haram kurang-kurang bergegabah. Orang bisa kena kesombongan. Ngaku nih uang begitu jalan ke ambung kelekong India Pakistan. Permus mambu. Iku semenjak ngomong sampai patang dino renak pangan derek. Klemen inget nih mambu permus. Orang mangan-mangan tengang gering. Lu coba cintik beda ngomongkan penuh semaluk Allah pemalik di Mekamah. Ya Allah iya, kulah ketika wadah diwongkan. Bebalik mani doyan mani mangan sepul. Kudah yur aku gegabah. Kus kau masih bekan baru malah. Haji Munawar gak pernah gumerdek sombong. Nyasar. Tapi jangan sampai-sampai boror pahit juga dia. Pemimpinnya nyasar tidak segelam kan. Ini waktu. Neng Mina. Neng Mina kuat tasi Muzdalifah malam takbir berangkat ke tenda Mina atau kontas masih dipakai nekrom kemudian di jokon tasi salat subuh dan salat subuh berangkat ke tempat lempar barang si tenda di tempat lempar itu melaku 5 kilo melaku KB melaku camat bupati gubernur RT tukang rektor KB lu haji melaku kiai ini ustaz jenis kok neng umat mobilnya bagus orang kok neng umat duitnya akor tenggor pahit lah kok ojek nih ojek nih kan melaris ya KB melaku 5 kilo itu melaku ngegawa batu 10 biji sedang dari jemaah ada sih kapan bapaji apa mang ini dari ikan sendiri berapa menit di berikan tempat lempar paling 40 menit lah insya Allah tapi udah 5 kiloan mungkin dia mantuknya nyasar kok tuh bapaji aja tendanya pada pelaminnya putih kafe pakai nih rombal itu nyasar kok tuh udah keceplok berkelingan tenang berima sering pirang-pirang, rumahnya asal pirang sering mau bisingnya itu istri di dorangan bu lu ngebalang beres, cukur cepat di lebaran kebalik mang arprong, jam lu pernah ke dalam kiri salah, nangan salah, itu salah, kiri kan dia kenal di kan dia jemaah pada geger mengaji ngeli di rumahan kalau buat saat subuh sarapan orang balik-balik kumangan di dohor. Laiku Masya Allah Bapak Ibu jadi jemaah mengaji nyasar buat terdiri ke orang nyasar ini memutar-mutar gelati pengalaman buku ijak pun sungkan kelek donok ngedek kemsrok biar keberatan sesuatu kita gak terbunak peringati tobat ngobrol ya Allah ampura kelohong wawakun ya Allah lalu yang pula dosa gumerdek kita disombong nah kekuatan ya balik kekuatan sing Allah. Nah kedaya apapun kecuali sing Allah. Kalau ikut medek rumah sana pengalaman, ya Allah tu dua kendala, ya Allah. Emek kan gemingkem musa perai angin. Ibu ni ngaruh kepada sekian sampai ku musolaku. Adilam agani ku adilam. Mau dek kita muter-muter ke tutupan muda rong rak abus. Ketika mulai dodok ni kau nak muter amin ku jalan sekarang. Dah adilam makan patnaan. Jadi ku bermakna kita nus. Tapi rumah orang dia mana tu? Lu jika ngaji di tempat itu, oh tapi iya iya itu pengalaman pengalaman. Lu mesti oleh kan doa sekali tengen kau. Kau orang aku sombong, orang aku berde. Di tanah Arab orang aku, ake tawadu, ake tobat, ake istighfar, ngedoa nih pangeran. Menaiki isu itu jalan lancar, gampang lah kebetulan kajil ahlangan. Ya tuan berarti. Baji. Iya, terang. Iya, terang. Mata kau tu.
Waya balam akobat, ula usto akobat, waya wukub ning aropa, ake harus memperhatikan. Napa pegawai sini Medina sangat ditentu arwahin? Matang puluh waktu berjaman di Masjid Nabawi, ganjaran jadi di hadis 10.000 kali lipat. Hadis aja 1.000 kali lipat. Kabir butana ana tepat dengan rautoh, pikir kubur Kanjeng Nabi. Bukan ana wong pamong ngomong, kita sedang haji di Medina kok kita langsung nyekel mesan kuburan Kanjeng Nabi aja percaya. Bohong dijaga polisi kecuali bukan dari presiden papa. Pejabat ini lain model kita je, ngapun nyekel kabel langsung di mesan kuburan Kanjeng Nabi. Iku stres. Kau masuk ke dalam Jumat ngapun di dalam Jumat di Mekah di belakang. Berarti kakak rambut sih gede. Cok. Sejen tempat nang kacau di kepatang jam Mekah jam rolas kini mah asar jam rolas Mekah awan ini kini asar jam papat kacau kepatang jam selisih Indonesia dikit kan kari wong kini jam 11 turu majikan ini nikah Mekah asal Jumat lah kacau kepira berarti ini kan jam pintu masih esok kalau gua otak berpisah. Anu wong marak ning geria gula, kegawa duit di apa? $1,000. Tulisane $1,000. Karena duit asli kerupakan, maaf, apa iki ne? Duit asli kan dolar iki. Lumayan. $10,000 iku pinten iku. Kali 14,000 sampun pinten iku 14 juta iki kan selembar. Maaf, Mang. Kita ne begini sekolah. Kita ne weruh. Dolar mah paling gede iku 100 dolar order lebih saking pun laku pecahan dolar lebih saking satu berarti mamang ki orang sekolah ketipu nih uang itu real pun 500 laku saya real selebar di laku dari Indonesia petung pun 5,000 nana 100,000 nana pernaka 1,000 renten paling gede 100,000 Indonesia dolar ke satu real 500. Makanya itu di otak dikit, disaring dikit, aja ujung-ujungnya lu nih ngomong sungkong-ngomong pun untang mati, berarti manuk cilik-cilik 10 juta baru raga, hari-hari ngaku nih bagus mencolong anak khasiat itu sing pasti bing lektor nyawah, nandur, macul, ngojek, nongkrong, nih klodran balik selawewu, anak rabi ke pangan, selesai urusan nanti ngelamu semua buku-buku wis kumpul duit di Soekarno lah ning Bank Swiss maaf Megawati anak ora ribut cire putu nek kudu ngopi luar warisan sendiri doon paham ora pengen haji mau kumpul senajan tujuan pengen haji salah cara bisa stres ngelamun paham wis lurus belempeng kuneri ke mokotan jedogan ketep wis menang udah jemara lagi towa kan sing nyikut Alhamdulillah mulai main ke lusun aduh baris lagi barang jumlah katanya ibu pulang tuh gue bisa menang dia ingin terampang udah sebuah gue ya gimana? Asal dia ada gak akan saya cerita ini lah dua orang yang dibalas nih Allah walaupun gue senang piring jumlah baik aku mau sing sekil aku mang baru waras-waras sih sampai nih Allah, mata takon di Klemen, buka ngaji ingat dengan ya Allah, nyepak kucing deh. Harus mangan juga, nyepak udah sekali lemer deh. Bawa sekali aku, kirim sing Allah. Iku ngomong buka buki suka kempes waras atau cedah deh bisa. Kau Mekah kau di gegapa. Anu wong mana di masroh nih kan, orang disobat tekan-tekan si Medina. Pabe cecel, pabe rai deh, nanak getih. Mata takon nih aku nih dengan Indonesia tukang adu ayam. Ayo serpotar kita di kono. Barang anu diatur si kalau jam-jam kisuh puar serta ceda. Ku ni Mekah ku kena tobat. Tapi yang tiba di sini kena tobat ni kalau dijawab si Allah insya Allah dijaga ni Allah. Kudu ikuti aturan. Muharramatil ihram kudu guru ilmu-ilmu ni. Tata cara haji ni kudu guru ilmu ni. Makanya berangkatnya kudu si musrasa ni. Aja sok tahu si dulu mau maaf kan. Pinter nih kita bini Riki hebat abis ini praktek dulu tentu. Benten kiai, betul pula. B
dengan haji. Setiap tawaf dengan mesai, setiap tawaf dengan mesai. Padahal tawaf sunnah. Lagi apa kang? Sangi dia tidak pernah jaga pakan tawaf juga itu penting haji dia kita review. Sing tawaf dokoni sa'i ma tawaf rukun baik ning umroh atau ning haji. Tapi tawaf sunnah lakukan dari sing nuduhakan di dokoni sa'i. Weh pokoknya setiap tawaf butuh sa'i ji. Ada tangkap buka kita beragam yuk. Tapi buka sarang taslim iya dia sejen ning kitab, sejen ning praktek. Ikulah jari kula aja sok pinter lah mundur umroh. Anda jangan sok tahu kalau belum tahu. Tanya pada orang yang sudah tahu kalau Anda belum tahu. Leku kadang-kadang belagu-lagu nih. Mancing kamar, hotel. Sikim hotelku mang maaf pun jadi kalau kartu. Kayak gerbang toko tempel, ceprit, buka otomatis. Iku sih paling jengkel, pembimbing, mekun. Apa sih ketiga ya nih jeruk? Bukan mancing gabut apa aja, apa? Konce! Jadi ini jaruk nih tukang nih sorkan resepsionis untuk tugas sih kan? Orang bisa ngomong nih. Waduh, bulan ini. Hamad dal. Wen hada huwa hada mifta jadi haku hada burpa huwa. Kamu ragam. Pira nomornya sekian. Lantai pira, lantai sekian. Tiga kakak. Sing biang itu. Serap, kamu buka jokot. Kesok laporan itu. Orang biasa. Toiletnya bagus, menokrok. Nganggone nganggo semprot lah ke gayung bos. Makanya uang pamong, uang desa kita, lunga haji, balik-balik, sini teh bersih. Klemen nyemprotin kenceng. Krekel-krekel karobol kabe. Ning pesawat aja gelati gayung, gelati banyu. Cewoknya karo tui, tisu, peper. Ano sejam metu-metu uang. Klemen mang. Di sini dia orang metu-metu dia lo haji pelan bagus kan kita lihat ya mau keluar biasa nih galeng kalau nih bedeng mau mendong lo jaga bagus aja orang metu-metu lagi premen terus ya lo tak tahan sampai gitu orang baru tak takut nih hotel kerana orang macem nih jalan kau nih kebagian nih karanan pulau rombongan kau nih karanya hotelnya hotel Arroto Kampung Arroto Suruk Suruk Anuju. Iku kurang lebih sing menjelarung 5 kilo tapi ada mobil antar jemput ada mobil selawat warna hijau gratis 24 jam kapan baik bisa manek ke Mekah langsung mobil haram langsung balik ke hotel muter dia mobil 5 lebih saya kira 100 mobil masing-masing cuma lalu kuku ini jeron itu ada orang macam keran abang panas hijau adem. Lamun salah puter kelojotan bos. Moyo cewek kok lantang di puter abang lah kebol. Geseng bodoh nih. Tukang takon aja sok tahu. Beres ku bagus sih sangat belum menyatakan. Nunggu ini Eropa Allah karib jutaan manusia. Sikit Indonesia 105.000. Data biasanya 250 tiap tahun jadi separon. Iku kemarin akhir ni saya lagi percobaan tu saya sok tahu lah. Pikir mereka yang sah politik ambulah, wah kampung lagu-lagu. Merti orang. Duit tak cuma kalau jadi anak pengelola ni BPKH. Pulang ni unik sering lu rapat. Lu ngobrol kalau buang-buang kalau merti dikit terbeli kiri ambil. Duitnya korupsi anu-anu gak berberangkat kabe. Heh, buat orang sih bukan ambil dikit. Perbedaan uang lunga haji, daftar karung bulan, terkantar. Begitu beres, boleh nomor posis lebar ke bulan, tapi mobil di jorangan. Memang di coba lunga haji, dia gampang ya. Tapi puluhan juta di nasi lembar, kayaknya dia. Kan bener. Bukti, porsi, oleh selembar, sih lebar. Duit, dia selama itu lebih. Tapi kurang dia ngelamu, kayaknya. Oleh terung dia rumah pula. Mereka, salah mengaji, berarti bener, kalau dia lunga haji, orang daftar ya. Ayo, ngomong. Mengaji ngomong aja. Puluhan juta deh, boleh selembar sih ngepak. Kabel gak mau kolor, mau. Mama orang tidak jorang. Mama udah umat sertifikatnya digodol-godol, ada tolong meter, di sebuku doang. Dua sawah kira perlu kotak, di selembar doang. Dua esek mobil, esek kali selembar doang. Itu kan untuk, oh dia maksudnya meribu, dia mengaji. Lah, bukan juga daftar akan di kita nih. Wis, mamang pinter. Ada takon nih pula kalau daftar akan takon tukang bagi kerja pagi adalah karena mama nih kan dan melaka karena mama berarti kita bohong
iku balik api dawe lebih sepai dong mengaji bekerja sama kerawang bangin cek hei jangkali wong kegodan haji mulai kegodan wis diterangkan tak teluk anak diterangkan mereka paham adem wapun haji kegodan yake kuni aropa macam-macam manusia beres balang cukup tadi kiai sing paling berat balik ning Indonesia wis dadi kiai. Ganggu melakukan sedih makan wong lu haji barang balik tekan Indonesia dari kiai ngegoreng kaos oblong cara pendek ke gundulan wis haji bang nangis belum? Iya tau ingat ongkos, oh ingat pengelan, ya minimal wong balik haji mah kesan aurat ditutup. Menggoni kok capek si basuh dari karo ustad rajin ing masjid kok balik jancing makan di kiai masih ngadu ayam kabur kiai kebet balik sing makan di hajatan agak dangdut kiai edan belum ada orang kandek kalau ada kencang di sebodoh ini mikir eman lungan ini ke ongkos silarang orang setiap uang bisa berangkat arane haji tomat abluan tobat balik kumat nah itu bilang ini ternyata si berat ibu sewi sedadi kiaji mang maaf mang kula masih demen dengan lepis di bolong-bolong itu dirapi berangkat Mekah dirapi sarungan bisa bisa itu isin masih pengen nongkrong perapatan jerukan waktu itu sayang cuma mau pamong terdekat isi ceramakan stres bocah orang pengen minimal ngukur umur minimal ngukur lah cerminan. Jadi niku sing pangkat kula sampaikan kan hikmah sing paling utama urip iki sing ngatur Allah. Saiki urip apa apa mengko diangkat derajat dening Allah. Ora bi kula nyuwenten niku. Tapi kae kula tekan ngentek umur 17 tahun. Bulane mungkin umur 24, 25 kan 20 tahun dari kula. Begitu nikah arep bocah 17 tahun pengalaman kuwi mboten mondok mboten ngajak dhuwur ibu nek karo bapane doang. Ternikahi gula borok ngaji gula kuali palipan ambil segala buka pondok wente cicilin jadi Rabi gula di Masuri perutnya dengar-dengarin harus ngurus anak gua baik kan gua putih premen tadi rumah kaya si anak motor itu bagus dia boleh-boleh gaji nah dia umumai bagus motor bagus menang deh bulan karena masih bocah lagi makan pisang sih 17 tahun di Blendung. Jadi pas bayar selama lawan di pulau sedang dilakukan omolin. Jadi pulau tenang, gak nongke pengen apa? Pengen motor, bilang yang kita beneran gak punya ambil. Iya, pengen apa? Pengen apa? Pengen rumah dan itu dunia aku bilang dia nanti gambar bener apa? Nah, kalau aku, bulan mesen gue nong, gue santi mah, insya Allah asal sabar mengkubat jangka derajat ni Allah. Allah orang bakal nyanyiakan buang si anak ilmu ni senajan setitik sabar tu. Kapan gak? Lima korang gua ni. Oleh orang mulai ditinggal pada mertua. Akhirnya anak si Os sekali meninggal terlalu patun. Pindah ni pabuaran. Ya Allah pengen rumah derek kudu si mertua kudu si buang tua. Alhamdulillah diijabah. Ya Allah pengen haji pirang-pirang, ya Allah umroh pirang-pirang, ya Allah cukup motor pirang-pirang, ya Allah di mobil pirang-pirang, ya Allah di sawah bukan pengen penambangan, ada sedikit dikerong titik mah. Terpomong akan yang dia tiba-tiba lumpah, betul kan? No, ngapa? Batu silasin dengan motornya bagus kan? Bubar cinta. Umai umah kita kita rumah batu sila sinjalka bagusan lagi sila nus pernah lu nanti makai bilang panen batu sila bilang panen gue juga merasa sila ane gue bilang bilang sila jadi saya mobil anda ke mobil jalan jalan betul kan saya jadi ngomong aku tuh dengan itu mengerti hal kita. Tuh, aja wakil di mantu santri kudu kuat ngangkat derajat ke macam-macam. Gitu kan? Iku mencoba kesel di mantu santri, orang kesel blow on. Orang di berkas dengan akhirat. Gitu kan? Wih, 10 mak derek di dunia terkata ngomong pribadi laki-laki. Waduh, nangis getik. Aduh dengkul, aduh mudel, mak tiap begini lo terbaik. Alhamdulillah. Itu nanya untuk kami KB ada putus harapan sih ngatur Allah
Wih, jadi kita pengen Islam uang sugi baik, sugi ke bapak ni dek muda bangun, bapak ni bangun, belum bangun, berongkong biasa dimanja. Mau pondok pun biasa dibanting, makan gesek, duduk tak? Sugi gesek, ledo belakurung, sugi daging sebaskom, turun yang latar dalam kelasa, lali. Di dokter di hotel anteng, dengar kaget pun, ibu ku. Dan kula ngedoani Allah sira sami Allah ya Rabbi darak mantu menawi sing ngaji. Rezeki Allah sing ngatur derajat. Moal bakal Allah nyanyakaken wong sing ngajarake ilmu agama. Moal bakal dicukupi ning Allah. Pusing wong biasa mergo duwe. Ruwet biasa proses. Ya bener. Kayak wau gledeng orang ini orang ngedur gitu gula parik ning Mekah puluhan balen. Haji sekian belas, umroh sekian puluh, orang ngimpi mang. Apa maksudnya? Idin Allah ngamalakan ilmu lo semen setitik semet ajarakan iku sena kakakan berkah setiap Allah subhanahu wa ta'ala. Kau boleh yakin si dodok-dodok nih dia lagi insya Allah dia nasib nih Allah bisa berangkat melokat. Apapun jalannya Allah sindu jalan, Allah sindu kuasa, sing penting bapak ibune, nawaitune, TKD, sing sungguh-sungguh. Menawi Bapak Renan sekeluarga besar Laki Rabi berserta teteh keluarganya berangkat haji niki antuk haji si mabrur. Doakan beribadah sebulan nantinya sehat bangkit mendimbing ngarahakan mantul dalam keadaan sehat walafiat. Demikian sing panggil boleh sampaikan sedang gue tutup kira-kira baca talbiyah niki doa menawi kabehan di gampang akan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Niku arane bacaan talbiyah agar di tasjid labbaik Allahumma labbaik di tasjid kebeli anu sing ngajarake kok labbaik Allahumma labbaik arep diomong kerok ora diomong aja kelak anu sing kenceng salah bisa labbaik labbaik tapi baru baku kabeh itu dulai men ya anu senyuk jakrona gak jakrona lu Eropa, Eropa. Renten dia mampu nelpon anak. Dia bocah aja, ibu cek selat di Eropa. Jadi Eropa ke Brazil, Spanyol ke Brazil. Eropa dulu ke Eropa. Jadi mudah-mudahan apa sih gue sampaikan karena manfaatnya ya, wong pamong hampuran ya. Karena kondisi gue butuh istirahat, tinggal ngitung dinten doang, si malam Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu berangkat. Malam hari kondisi terbang insya Allah sampai di Medina Mekah Arafah dari Bamina sedang tentunya sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Atamakawah iyakum ajmain. Usikum warafsi bitaqwallah. Wallahu'afiqillah akwafiq tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.